Assalamualaikum. Hari ini adalah hari ketiga kami di kota Mekah. Dan pagi-pagi kami sudah berkumpul di lobi Hotel Movenpick karena akan melakukan city tour ke kota Mekah. Setelah city tour nanti, kami akan menuju ke tempat mikot karena akan langsung melaksanakan umroh lagi. Makanya kami juga langsung membawa perlengkapan umrohnya. Oh ya, untuk review city tournya, kalian bisa lihat di video aku lainnya ya. Karena di video ini aku akan khusus mereview tentang umrohnya, di mana kali ini kami akan mencoba menggunakan skuter elektrik saat tawaf dan sa'inya. Setelah city tour selesai, kami menuju ke tempat mikot, yaitu Masjid Tan'im. Dan sekitar pukul 12 siang, kami tiba di masjid ini. Akhirnya sekitar pukul 2:30 sore, kami memasuki Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, jika mau menggunakan skuter elektrik, dari pintu masuk tadi bisa langsung ke arah kiri dan naik eskalator ke atas. Tapi jika kalian ingin berwudu lagi sebelum tawaf, kalian bisa turun dulu ke lantai dasar ini ya. Dari lantai dasar ini, nanti kita naik lagi ya, karena untuk skuter elektrik berada di lantai teratas. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai atas, tempat di mana kita bisa menggunakan skuter elektrik ini untuk tawaf dan sa'i. Tiket skuter elektrik ini bisa dibeli di lantai 2 atau di lantai 3 ini. Karena aku sudah berada di lantai 3, jadi aku akan beli tiketnya dari sini. Jadi, ada dua jenis skuter elektrik atau electric cart
yang pertama single untuk dikendarai satu orang dan double untuk dikendarai berdua. Dan kalian bisa sewa untuk tawaf saja atau untuk tawaf dan sa'i. Kali ini aku sewa dua skuter elektrik untuk tawaf dan sa'i, yaitu satu single dengan harga 115 real dan satu double dengan harga 230 real. Jadi total harga sewanya 345 real. Udah selesai sa'i, sekarang mau tahalul. Nah, jika sudah selesai dan skuter elektrik dikembalikan, kalian bisa langsung keluar ke pelataran Masjidil Haram atau keluar lewat dalam dan turun ke lantai 2 ini. Alhamdulillah, akhirnya kami selesai melaksanakan ibadah umroh yang kali ini menggunakan skuter elektrik untuk tawaf dan sa'inya. Dan kami akan kembali ke Hotel Mövenpick, tempat kami menginap. Oke, sekian review aku, semoga bermanfaat ya.
Kalian juga bisa lihat video-video aku lainnya selama di Mekah dan Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.